Museum ini ialah Museum Peninggalan Kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1920 ya. Jadi museum ini sebelumnya bangunan peninggalan Belanda, dibangun oleh Belanda pada tahun 1920 dan dipergunakan sebagai gedung perkebunan dan perdagangan pada masa itu. Kemudian pemekaran kota Langsa sama Aceh Tamiang. Jadi dulunya ini kan gedung museum punya Aceh Timur dan dipergunakan sebagai kantor Bapeda Aceh Timur. Kemudian pada tahun 2016 gedung Balai Juang, namanya gedung Balai Juang, dihibahkan ke Pemko Langsa. Kemudian pada tanggal 22 Januari tahun 2019 diresmikan Bapak Wali Kota menjadi gedung museum. Jadi gedung museum juga diresmikan pada tanggal 22 Januari tahun 2019. Museum ini kan untuk kita kan ikon kota Langsa itu pertama hutan kota, hutan mangrove dan museum. Nah, museum ini kan kita berdirikan museum supaya anak-anak pelajar mengenal apa sejarah. Jadi mereka ke gedung museum bermain sambil belajar untuk mengenal sejarah dan sebagainya. Jaga ya, kita harus merawatnya ya, harus kita harus apa gimana ya, kita harus mencintai museum. Orang nggak cinta, tapi orang nggak cinta nggak suka pasti tidak cinta dengan apa. Kita tanamkan kepada staf-staf kita ya agar mencintai museum supaya terpelihara, terjaga dan tersusun rapi, bukan supaya orang suka ke museum bagaimana. Sebenarnya penting semua, cuma kan apa itu benda dinamakan pedagang budaya itu kan kalau usianya di atas 50 tahun. Yang kalau seperti bon kontak, manis krup, alatan kuno, dan lain sebagainya itu penting semua. Jumlah, di sini kan ada tiga kategori. Yang milik kita ada, yang barang hibah ada, dan barang titipan ada. Kalau kita punya itu sekitar 148 koleksi, ya. Yang lainnya ada titipan. Ada kita di sini ada kolektor, yaitu pengumpulan benda-benda musik itu namanya Tengku Muringan. Jadi dia benda apa barangnya dititipkan ke museum. Nah, terima kasih ya Pak atas perjalanan.